Sri Sultan Hamengkubuwono IV ini lahir pada tanggal 3 April 1804 dengan nama Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Dan beliau ini sudah ditunjuk menjadi putra mahkota saat usianya 8 tahun. Kala itu Raden Mas Surojo atau yang lebih kita kenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono III ini menjadi Raja Yogyakarta yang ketiga untuk kedua kalinya setelah peristiwa Geger Spey. Waktu itu memang dinobatkan oleh Inggris dan itu terjadi pada tanggal 21 Juni 1812. Fakta menarik tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IV ini adalah beliau ini bukan putra sulungnya Habib III, melainkan putra yang lahir dari permaisuri, sedangkan putra sulungnya Habib III ini bernama Raden Mas Ontowiryo atau yang lebih kita kenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu Raden Mas Ibnu Jarot ini menjadi putra mahkota pada saat itu. Dilansir dari Kraton Yogya ID, Hamengkubuwono IV memiliki kedekatan dengan sang kakak, Pangeran Diponegoro. Kedekatan ini terlihat saat Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikhitan dan Pangeran Diponegoro menutup mata sang adik dengan kedua tangannya. Pangeran Diponegoro juga begitu memperhatikan pendidikan Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Menurut Babad Ngayogyakarta, Pangeran Diponegoro dari kediamannya di Tegal Rejo menemui Sri Sultan Hamengkubuwono IV hanya untuk menceritakan kisah-kisah budi pekerti dari kitab Fatah Al-Mulk dan Raja-Raja Khayali Arab maupun Syria. Beberapa naskah penting pun dibacakan, seperti Serat Ambia, Tajus Salatin, Hikayat Makuta Raja, Serat Menak, Babad Keraton, Arjuna Sasrabahu, Serat Barata Yuda, dan Rama Badra. Karena begitu pentingnya pendidikan Sri Sultan Hamengkubuwono IV, sang ibu yaitu Permaisuri Hamengkubuwono III pun menunjuk Kiai Ahmad Ngusman dan Letnan Abbas untuk mengajar baca Al-Quran dan baca tulis Melayu. Karena beliau itu usianya masih sangat muda sekali, 10 tahun, dan lebih disering disebut sebagai Sultan Bocah, maka kekuasaan beliau ini diwakilkan oleh Pangeran Natakusumo atau yang lebih kita kenal dengan nama Pakualam I. Jadi pada saat itu situasi dan kondisi Kesultanan Yogyakarta ini tidak seimbang karena Pangeran Natakusumo ini lebih mementingkan keratonnya yaitu Pakualam daripada Kesultanan Yogyakarta. Dan kekuasaan yang diwakilkan ini sudah ditentukan hingga sampai beliau ini berusia 16 tahun atau akhir balig. Dan pada saat beliau berumur 16 tahun ini, beliau dinobatkan menjadi Raja IV Yogyakarta, namun hanya 3 tahun saja karena pada saat beliau ini berplesiran atau piknik, itu beliau tiba-tiba sakit habis makan dan meninggal di usia 19 tahun. Terus kisahnya ini juga sangat menyedihkan. Ternyata banyak yang berspekulasi beliau ini meninggal karena diracun. Karena dalam bukunya Peter Carey itu disebutkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IV ini setelah makan tubuhnya membengkak. Perhatian sang kakak Pangeran Diponegoro merenggang. Begitu pula kedekatannya dengan keraton. Kerenggangan ini terlihat ketika Patih Danurejo IV semakin besar pengaruhnya di Kesultanan Ngayogyakarta. Patih Danurejo IV mendukung sistem sewa tanah untuk swasta dan mendukung pemerintah Belanda. Hal ini pula yang mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat Yogyakarta pada saat itu. Adapun peninggalan beliau terdapat 2 buah kereta yang diberi nama Kiai Manik Retno dan Kiai Jolodoro. Kalau dilihat dari bentuknya, fungsinya ini memang untuk plesir. Dan semasa beliau hidup, beliau mempunyai 1 permaisuri, 18 anak, dan 5 selir, itu yang tercatat. Dan pada saat beliau meninggal, beliau dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri. Dan pada saat itu yang menggantikan ialah putra mahkotanya yang bernama Raden Mas Gatot Menol yang pada saat itu berusia 3 tahun. Sekian episode kali ini, nantikan episode kami selanjutnya. Ciao. Pada saat itu tidak begitu apa ya, kami
Ada poin pemindahan beliau tanggal 20 Februari.